التعبير عن الرأي موجودة في المجتمع المسلم، هي أيضا موجودة في الهوية الثقافية المسلمة كما أنها موجودة في الثقافة الأوروبية، إلا أن ضوابط حرية التعبير عن الرأي ودلالات حرية التعبير عن الرأي هي التي حصل فيها الاختلاف. جعل الله ارتباطا بمعنى الزمان، ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أغسطس 2022 Indonesia mendapat kesempatan disinggahi oleh tokoh muslim berpengaruh di dunia, Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri, seorang ulama ternama di penjuru dunia. Sosoknya banyak dicintai oleh umat karena akhlak dan perangainya yang memukau. Beliau dilahirkan di kota Jeddah pada hari Jumat 20 Safar 1391 Hijriah atau 16 April 1971 Masehi. Beliau hidup di tengah samudra keilmuan Sa'adah Al-Ba'alawi. Guru pertama beliau adalah Hubabah Syafiyah binti Alawi Al-Jufri, seorang bibi buyut dari jalur ibundanya. Pada usia 10 tahun, beliau menimba ilmu pada kiblat para habaib di zamannya, yaitu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. 11 tahun beliau hidup dalam samudra keilmuan Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Di usia 21 tahun, beliau melanjutkan pendidikan di sebuah sekolah tinggi ilmu Islam di kota Sana'a, Yaman selama 3 tahun. Selama 3 tahun tersebut, beliau juga mengambil sanad keilmuan kepada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar di kota Baido. Di kota Baido inilah beliau berjumpa dengan Sayyidil Habib Umar bin Hafiz. Dan pada tahun 1993, Habib Ali Al-Jufri menetap di kota Tarim untuk mendampingi Habib Umar bin Hafiz hingga tahun 2003. Pada tahun 2005, beliau mendirikan sebuah organisasi yang sangat berpengaruh hingga kini. Organisasi tersebut diberi nama Tabah Foundation. Tabah Foundation adalah sebuah organisasi nirlaba yang memberikan saran serta rekomendasi kepada para pengambil kebijakan agar mereka mengambil pendekatan yang bijaksana dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Tabah Foundation inilah Habib Ali Al-Jufri mulai berkiprah dalam misi perdamaian. Sosok Habib Ali Al-Jufri berperan aktif dalam misi perdamaian dunia. Pada tahun 2008, beliau berkontribusi dalam konferensi A Common World di Cambridge, Inggris. Beliau juga aktif mengisi seminar-seminar di kampus-kampus ternama di Eropa dan Amerika. Dan pada bulan Agustus 2022 ini, beliau berkunjung kembali di tanah air kita, Indonesia. Sabtu 20 Agustus 2022, Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri tiba di Indonesia. Habib Ali dan rombongan tiba pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di VIP Room Sapir Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Ketibaan Habib Ali dan rombongan disambut antusias para tokoh ulama yang datang menjemput. Setelah dari bandara, Habib Ali Al-Jufri dan rombongan menuju hotel untuk beristirahat. Pada malam harinya, Habib Ali Al-Jufri menghadiri rangkaian haul Syekh Abu Bakar bin Salim di Komplek Hankam Cidodol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Beliau menghadiri acara rohah di kediaman Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid. Ayo maafkanlah, insyaAllah Allah memaafkan. Berbuat baiklah, Allah akan berbuat baik kepada kamu. Dan kalau sudah begitu, kamu akan mendapatkan penampakan dan tajalli dari Allah Subhanahu wa Taala, anugerah yang sangat besar. Tajalliyat idza habatat ala amthal hadhihi al-majalis mubasharah tubadir ila naw'ain min al-qulub. Tajallinya Allah apabila dibukakan ke majlis yang semacam ini, maka akan menelurkan dua jenis sanubari dan hati. Qulub li samahat ma tahmil ala hati. Hati yang memaafkan. Dan di pagi harinya, Habib Ali mengisi kajian subuh di lokasi yang sama, kediaman Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid. Al-haqiqah annana fi zaman yaghlub 'ala an-nas fi annahum la yuridun an yasma'u dhikra al-maut. Kita sekarang ini pada zaman yang mana manusia ini tidak suka kalau mengingat mati. Hadi sifat min muhawalat tanasi al-maut mawjuda fi kull 'asr, ma'lum hadha. Tabi'a fi an-nafs al-ammara bis-su anna ma turid tadhakkar anna satufariq maladhat al-hayah. Sifat ini adalah setiap zaman orang tidak suka selalu melupakan dengan zikir kematian ini karena akan menghancurkan semua kelezatan. هذا في كل زمان من لدن أبينا آدم من أيام أبناء أبينا آدم إلى زماننا هذا حتى يرث الله الأرض. Ini adalah semua zaman manusia suka tidak suka tentang zikir maut dari Nabi Adam alaihissalam sampai zaman kita sekarang. يا مولى عيناد خاطرك معنا. Selepas itu diadakan haul al Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Para tokoh mancanegara juga ikut hadir dalam puncak acara Haul Cidodol ini. Diawali dengan pembacaan manakib Syekh Abu Bakar bin Salim, serta dilanjutkan ceramah oleh Syaid Hamid bin Umar bin Hafidz, Al-Habib Musa Kazim bin Ja'far As-Segaf, Al-Habib Muhammad bin Akil Al-Hamid, Syed Salim bin Umar bin Hafidz, dan ceramah penutup oleh Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri yang diterjemahkan oleh Al-Habib Jindan bin Novel bin Jindan. Mari sini datang ke hadapan Syekh Abu Bakar bin Salim, belajar dari beliau. Ta'allam kama sami'tum yakhruj min tasaf al-lail yakhruj min al-lasik al-balgariya li huwa fiha ila Tarim fa ahyanan min shiddat al-bard wa qad inqata' sha'thay na'lah يذهب حافيا فتتشقق قدماه وتسيل قطرات الدم فيصبحن الراعيات يتكلمن وهن يخرجن الصباح بالغنم ليرعين يقولوا هذه آثار أقدام وتسالم بن عبد الله هم ولي لا ترين. هذا الشيخ أبو بكر بن سالم keluar setiap malam dari Lisik
Beliau keluar pergi ke kota Tarim berjalan kaki. Dan di musim dingin kakinya pecah-pecah, darah mengalir dan ada bercakan darah di jalanan dengan telapak kaki beliau. Sehingga para penggembala kambing itu mereka dan juga para petani di pagi hari melihat bercak darah di jalanan mereka. Ini adalah bekas telapak kakinya Salim bin Tarim, Abdullah. Apa yang dia lakukan tiap malam pergi ke Tarim sampai kakinya berdarah-darah? Sami'tum kalam al-Habib Muhammad bin Aqil al-Hamid, yusalli fi kulli masjid rak'atayn. Kamu dengar dari ucapannya Al-Habib Muhammad bin Aqil al-Hamid, kalau Syekh Abu Bakar tiap malam datang ke kota Tarim salat 2 rakaat di setiap masjid, 360 rakaat. Totalnya 720 rakaat setiap malam. Oh, Masya Allah, Al-Habib Ali al-Jufri ini kita akui sebagai salah satu murid dari Al-Habib Umar bin Hafidz hafizahullah ta'ala yang paling masyhur, paling viral sekarang, dan itu sama sekali tidak ada keraguan sama sekali. Dan selain itu beliau juga merupakan seorang sosok yang menyebarkan ya dengan masif Islam wasati, Islam yang moderat ya, bagaimana kita menebarkan Islam kasih sayang, Islam rahmatan lil alamin. Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Ali, tiga kunci yang kata beliau harus dimiliki oleh para ulama dimanapun itu ada dalam beliau. Yang pertama tawadhu, yang kedua adalah mahabbah atau cinta, yang ketiga adalah rahmah, kasih sayang kepada siapapun tanpa terkecuali. Ini semuanya ada pada Habib Ali al-Jufri hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum. Sosok Habib Ali adalah orang yang ulama, yang tawadhu, yang tidak mempedulikan siapa dirinya. Dia hanya menyampaikan dakwah dan mengajak orang ke dalam kebenaran, ke dalam syirah nabawi, ke jalan Nabi. Nabi untuk mengantarkan kita lebih mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ridhonya ada Nabi Muhammad SAW. Keesokan harinya, Habib Ali al-Jufri beserta rombongan mengunjungi kediaman sesepuh Habaib di Jakarta, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Atos di Asembaris, Tebet, Jakarta Selatan. Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Atos adalah salah satu murid ulama Hijaz As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Umar bin Abdurrahman. Habib Umar bin Abdurrahman bin Aqil bin Salim Al-Atos, ظهره يحمل ولا ما يحمل؟ هو يحمل ولا لا؟ إذا يحمل حمل عليه يا حبيب. احنا قلت جيناكم قاصدين ولنا نيات يا حبيب. ونشهد فيكم الحبيب عمر بن عبد الرحمن. وانتم اليوم بقية القوم. نشهد فيكم الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس. وانتم اليوم بقية القوم. وعينيكم اكتحلت بالحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب. شفت الرجال الكبار ولقنوكم الذكر ونظروا إليكم وهم نظروا إليهم ولقنوهم اللي قبلهم وهكذا إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. خليها تجي عندك وتقف يا حبيب. لا تكبرنا ولا شيء. لو جبت الآباء كلهم هذا ما طلبناها من كل حد، طلبناها من عبد الرحمن بن شيخ. موجود لكم إذا جيت ثاني مرة إن شاء الله بيكون. هذه ضمانة إن عدنا بنجيب مرة ثانية وبنحصلك وبتلزمنا. إن شاء الله. ضمانة. إن شاء الله. أنا شاء الله. أنا ما تتوي الأمور كلها. آمين. أنا ما تتوي الأمور. آمين. ضمانة. خلاص. الله أكبر. هذا بدينا أحسن عدا من التجديد. عدا نجي ونحصل الحبيب. في عمر. جاه البتول. جاه البتول بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا جاه من حجرة الرحمن. Pada petang harinya, Al-Habib Ali al-Jufri menghadiri tabligh akbar di Masjid Istiqlal, Jakarta. Hadir juga dalam acara ini, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, didampingi Menteri Pariwisata dan Gubernur DKI Jakarta.
Dalam kesempatan ini, Habib Ali Al-Jufri memimpin zikir zalalah dalam menutup majelis ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحبيب علي الجفري adalah orang yang sangat lembut, berakhlak mulia, dan di dunia internasional ini sangat dihormati karena ilmunya yang sangat luas dan pemahamannya sangat indah sekali. Jadi memandang beliau, mendengarkan beliau, kemudian mengikuti beliau itu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Itulah hari ini nampak ilmu Rasulullah di zaman modern. Semoga kita bisa mendapatkan keberkahan beliau. Habib Ali adalah figur seorang ulama yang memiliki pandangan yang sangat luas, pandangan yang terbuka dan komprehensif tentunya, karena beliau betul-betul mengedepankan rasa kemanusiaan dalam pemahaman keagamaan. Pada kesempatan berikutnya, Al-Habib Ali Al-Jufri berkesempatan menyampaikan seminar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kedatangan Habib Ali disambut hangat oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Profesor Dr. Aman Lubis. Dalam pertemuan ini, Al-Habib Ali Al-Jufri menyampaikan materi dengan tema kajian keislaman antara konservatif atau tradisional dan inovatif atau modern. Para peserta yang hadir kebanyakan dari kalangan akademisi dan mereka sangat antusias saat dibukanya sesi diskusi dan dialog. Wa qasdi min liqa'ika ya habibi huna dunya wa fil ukhra sawa'u. Maka na'ni bidirasat al-islamiyah bimakna ما الشيء الذي ستعنى به هذه الدراسات ومجالاتها وأدواتها ومناهجها والثمرة المرجوة منها بعد 20 سنة 30 سنة إن شاء الله من تأسيس هذه الكلية ماذا ستنتج هذه الكلية من تجديد للأمة في مجال الدراسات الإسلامية. Pada hari terakhir kunjungan Al-Habib Ali Al-Jufri di Jakarta, beliau berkesempatan mengisi kembali di Masjid Istiqlal dengan suasana dan format acara yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama antara Masjid Istiqlal dengan Majelis Ulama Indonesia. Turut hadir dalam acara ini berbagai tokoh di Indonesia. Habib Ali Al-Jufri memberikan materi seminar yang segar dengan mengangkat isu perkembangan Islam dan Timur Tengah. Yang pertama saya ingin memberikan penjelasan singkat tentang pemahaman apa itu moderasi. Kedalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan-nas. Sebagaimana Allah firmankan, kami jadikan kalian umat yang moderat dan kalian menjadi rujukan sekalian umat manusia. Mana al-ba'd an al-wasat ay annahu wasat bayna shay'ain aw wasat bayna al-martabatayn bayna al-a'la wal-adna. Sebagaimana orang beranggapan kalau tengah itu adalah dia di tengah-tengah antara dua sesuatu, antara kanan dan kiri, antara atas dan bawah. لكن الحقيقة أن الوسط هنا معناه الأرقى. Namun disampaikan bahwasanya makna daripada الوسط di sini adalah yang terbaik.
فنرى أن هذه الوسطية هذا المعنى من التوسط بين شيئين هو الأرقى. Dan kita melihat bahwasanya makna daripada moderasi ini adalah sesuatu yang merupakan langkah yang paling luhur. Apa makna tawassut tadi? Apa lantas makna daripada moderasi di dalam tadayun, di dalam menjalankan agama? Idza kunna naqul anna an-namat al-awsat wa al-arqam. Apabila kita katakan bahwasanya titik tengah tersebut itu merupakan hal yang paling tinggi dan paling agung. Di akhir kesempatan, beliau mendengarkan perkembangan dan capaian Yayasan Pendidikan Bahasa Arab Al-Rik Indonesia. Jadi di tafsir Islam dan wasat di Indonesia bahwa ada Burhan, ada ma yaf'alu daiman wa ma yuja'i fihi fi sabili da'wah Islamiyah di Indonesia. Tentu beliau merupakan tokoh yang sangat dikagumi dan menjadikan suri tauladan bagi kita semua. Banyak sekali hikmah dan juga keutamaan yang disampaikan oleh beliau, yang tadi lima unsur ya yang disampaikan oleh beliau, yaitu apa, potensi diri dalam diri kita, ada potensi akal, hati, kemudian fisik, termasuk juga jasad dan ruh. Dan ini merupakan yang harus kita syukuri dan kita potensinya harus kita majukan sama-sama. Karena itu Habib Ali merupakan sosok tokoh internasional ya yang dikagumi oleh semua orang, bahkan beliau menjadikan figur tauladan bagi kita semua insya Allah. Mudah-mudahan beliau bisa kembali lagi ke Indonesia dan mudah-mudahan beliau sehat walafiat ya, dan mudah-mudahan beliau diberikan usia yang panjang dan barokah insya Allah. Amin. Beliau sangat luar biasa, dari ceramah-ceramahnya tadi itu luar biasa. Beliau adalah ulama yang sangat moderat karena uraiannya tadi itu mengenai moderasi dalam beragama. Ungkapan beliau itu luar biasa banyak sekali. Di antaranya yang saya tercatat tadi itu seseorang yang akan menjadi moderat kalau dia memiliki tiga ciri: tawadu, mencintai orang lain, menyayangi sesama. Itu ajaran yang luar biasa tadi yang saya ingat. Jadi memang kesempatan ini kesempatan yang luar biasa menghadirkan beliau ini ke sini. Dan apa, tadi itu kawan-kawan lihat begitu banyak ulama yang hadir, kemudian tokoh-tokoh yang hadir menyimak apa yang disampaikan tadi itu. Pada kunjungan terakhir, Habib Ali Al-Jufri mengunjungi kantor pusat pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kedatangan Habib Ali Al-Jufri disambut hangat oleh jajaran pengurus Suriah PBNU. Turut menyambut juga pimpinan tertinggi PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhyar, selaku Rais Am PBNU. Pada pertemuan ini, Al-Habib Ali Al-Jufri mendapatkan hadiah-hadiah kitab para tokoh ulama di jajaran Nahdlatul Ulama. Jadi saya dari Bangkalan, perwakilan dari Lajnah Turoth, Syekhuna Muhammad Khalil yang diketuai oleh Lora Usman Hasan, beliau berpesan supaya ingin menyampaikan kitab-kitab Syekhuna Muhammad Khalil supaya lebih tersebar lagi dari segi keilmuannya, yang mana memang beliau adalah seorang yang sudah masyhur pada masa itu sampai masa sekarang. Nah, ketika saya bertemu dengan Habib Ali Al-Jufri tadi, saya terhenti pada cara beliau menerima kitab-kitab beliau, kitab-kitab Syekhuna Muhammad Khalil. Beliau itu pada saat itu beliau sedang duduk, sedang yang lain memberikan hadiah-hadiah. Kemudian ketika saya datang memberikan hadiah kitab, beliau tiba-tiba, "Loh, ini kitab. Hadza ilmun wa haqqul ilmi an yuqama alaih," kata beliau. "Loh, ini ilmu. Kalau ilmu, haknya ilmu itu harus saya berdiri dulu baru menerima." Nah, jadi beliau langsung berdiri dulu padahal sedang posisi tepat beliau itu, posisi nyaman beliau. Beliau masih berdiri untuk menyambut sebuah kitab yang hanya sekedar kitab bagi kita.
Nah, jadi dari sisi tersebut saya memandang beliau Habib Ali Al-Jufri merupakan seorang yang begitu luas keilmuannya, yang tetap terbendung dalam sebuah akhlak yang sangat mulia dalam menghormati keilmuan, dalam adab yang sangat mulia, yang sangat luhur dalam menghormati keilmuan tersebut. Dilanjutkan beliau mengisi kajian ilmiah yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama dengan mengusung tema Dakwah di Era Digital dalam menghadapi tantangan religiusitas antara yang nyata dan maya. هذه القصة أحكيها لكم إخوتي وأبنائي مع وجود إخوتنا وسادتنا العلماء لندرك شيئا. Ini kisah ini saya kisahkan agar kita paham satu hal. العالم الرقمي هذا مليء بالأكاذيب. Dunia digital dipenuhi banyak kebohongan. مليء بالخداع. Penuh dengan tipuan dan jebakan. وأسوأ أنواع الأكاذيب والخداع في العالم الرقمي هذا ما يستغل الدين لمقاصد سياسية واقتصادية. Dan kebohongan yang paling busuk di dunia digital adalah kebohongan yang menggunakan agama sebagai alat demi kepentingan politik dan kepentingan obsesi duniawi seseorang. Dai internasional yang selama ini kami mendengar gigih perjuangannya di dalam memperjuangkan aswaja, yang tentu kehadiran beliau di Indonesia ini sangat penting, menambah semangat, motivasi bagi warga Nahdin, Nahdiat pada khususnya. Sosok beliau menurut sepintas pandangan saya yang baru ketemu tadi itu, orangnya tawadhu, sangat menghormati dan kalimat-kalimat pujian dan menghormati tuan rumah lah katan itu betul-betul sangat Indonesia sekali. Kamis 25 Agustus 2022, Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk melanjutkan kembali perjalanan dakwah beliau di Abu Dhabi. Dengan demikian, usai sudah rihlah dakwah beliau di tahun ini. Semoga kita semua bisa dipertemukan kembali dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin. Ila Sayyidi al-Habib Ali Zainal Abidin al-Jufri. Raja'i fika ya unsi liqa'u. Fakaifa wa anta fil 'aliya sama'u. Wa qasdi min liqa'ika ya habibi. هنا الدنيا وفي الأخرى سواء وقصدي وهذا القلب بالكلمات غنى وجل حروفها حاء وباء وحسنك يا حبيبي قد سباني فمي بهواك يا قلبي ثناء وجهك سيدي بدر منير وبسمتك المليحة لي شفاء وما لي يا حبيبي لنيل قصدي وفوزي باللقاء إلا الدعاء بجاه المصطفى فمن الإلهي جميع رغائبي أنت الرجاء وفي قلب اشتياق واختراق ورغبة كل مشتاق لقاء فحقق لي رجائي يا إلهي إليك المشتاق والالتجاء.